Hasil PSM Makassar vs PSS Sleman, Juku Eja dan Elang Jawa harus puas bermain seri. PSM Makassar harus puas berbagi poin dengan PSS Sleman saat berjumpa pada laga pekan ke-12 kompetisi Liga 1, 2021-2022. Dalam duel yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Kamis, tanggal 18 November tahun 2021 itu, PSM dan PSS bermain imbang dengan skor 2-2. Dua gol skuad Juku Eja pada pertandingan ini dicetak oleh Abdul Rahman, 15 dan Syrif Hasik, 49. Namun, skuad Lang Jawa sukses menyamakan kedudukan lewat Nemanja Kojik, 42, dan Eduardo Barbosa, 53. Dengan hasil ini PSM naik ke peringkat 7 dengan koleksi 17 poin dari 12 pertandingan. Sedangkan bagi Lang Jawa, mereka berada di tangga ke-11 dengan 15 poin.